So. Cek sound, cek cek. Sound check check satu tes. Check satu dua low check.
lo cek 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 lo cek 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 tes tes lo
Pelajari ini. Penyimpangan. Cintaan dan kedekatan. Memahami dari bahasa, kalau dikatakan Allah berarti orang yang Allah cintai dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa wali Allah itu? Apa kriterianya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam banyak ayat tentang siapa wali Allah. Makanya sangat aneh kalau kemudian orang menganggap
si fulan itu wali, tapi tidak sesuai dengan sifat-sifat wali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai ke-64. Dalam tiga ayat ini Allah menjelaskan kepada kita empat kelebihan Allah dan dua sifat wali Allah. Allah Subhanahu ala inna awliya Allahi la khawfihim wa la hum yahzun alladhin yattakun. Ketahuilah, wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah takut. Lahum usyra fil hayati fil akhir. Bagi mereka bergembira dunia akhirat. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Perhatikanlah jemaah sekalian, dalam tiga ayat ini Allah menjelaskan empat keutamaan wali Allah dan dua sifat. Keutamaan yang pertama, kata Allah, mereka tidak merasa takut. Maksud ayat ini, Allah akan hilangkan rasa mereka wafat. Karena tidak ada seorang siapun saat menghadapi kematian kecuali takut. Pun ketika dia masih sehat, dia mengatakan saya enggak takut mati. Tapi kalau sudah berhadapan dengan malaikat maut, dia pasti gentar. Belum lagi merasakan rasa sakit, merasakan sakitnya sakaratul maut, semua orang pasti takut. Belum lagi menghadapi kubur, semua orang yang dulu di dunia pemberani menjadi takut. Dan yang paling hari kebangkitan, kemudian azab neraka. Maka maksud ayat ini, Allah rasa takut mereka dengan rahman. Artinya Allah menjamin mereka aman azabnya. Kemudian yang kedua, walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih hati. Maknanya saat mereka wafat, mereka tidak meninggal. Kenapa jemaah? Karena Allah menjamin kan menjaga orang-orang yang mereka tinggalkan, mereka cintai. Oleh karena itu, sebaik-baik penjaganya keluarga kita ada berhubungan dengan Allah. Sebaiknya penjagaan dan bahaya di akhirat untuk kita adalah kesolehan amal-amal kita. Ada juga di tentang kisah Khidir alaihi salam yang Allah perintahkan menegakkan pagar karena di bawahnya ada harta dua orang anak yatim. Maka kedua anak yatim itu Allah jaga, harta mereka pun Allah jaga sampai mereka dewasa, mereka mati harta waknya. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebabnya Allah menjaga kedua itu.
kana abuhuma salihah, ayah keduanya orang saleh. Jadi jangan terpikirkan terlebih dahulu teori pendidikan anak penting, tapi yang penting bagaimana dengan kita. Kemudian yang ketiga kata Allah, lahu usyra fil hayati dunya, bagi mereka, bagi para wali itu gembira kehidupan dunia. Apa yang kabar gembira di kehidupan dunia? Maknanya ada empat. Nah, yang pertama, asmaul husna, makna sebagaimana dikatakan oleh Syekh dirahimahullah dalam tafsir. Yang pertama adalah asnaul hasan, puji yang baik dari orang-orang baik. Bukan berarti dari puji, tidak. Kalau mencari pujian namanya riya. Enggak sebenarnya. Tapi dia betul-betul orang baik. Hingga orang baik pun memuji dia. Ada artis dipuji-puji artis. Bukan itu ciri wali Allah. Itu ciri wali setan. Para artis penyesat yang suka tampil membuka aurat, yang hidupnya penuh dengan dosa, setiap hari di media, tapi sekali tampil dibayar ratusan juta, kemudian dipuji oleh teman-teman artisnya. Bukan itu maknanya. Ya, di sini dia dipuji oleh orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mawaddatu fi qulubil mu'min, kecintaan di dalam hati beriman terhadap. Walaupun mungkin enggak saling, tapi Allah akan kan hati yang beriman cinta kepadanya. Kemudian yang ketiga, warru'yatus salihah, mimpi yang tentang dia. Apakah dia sendiri memimpikan atau orang lain memimpikan tentang dia. Dan juga di sini maknanya orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, afwan, yang keempat, kabar kehidupan dunia adalah hidayah. Di kehidupan dunia Allah berikan hidayah. Keutamaan wali yang ketiga, bagi mereka kabar gembira di kehidupan. Ada keempat, kabar gembira di akhirat, yaitu nikmat akhirat. Dimulai dari nikmat sampai dimasukkan ke dalam surga. Inilah jemaah sekalian empat keutamaan wali Allah yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Kemudian siapa itu wali Allah? Maka Allah telah tekan dalam ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman takwa. Itu sudah definisi wali Allah. Mudah dipahami, jelas. Kata Allah, mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Beriman makna mengiman seluruh ajaran Islam. Cakupan itu Islam.
Dan yang paling pokok mengimani rukun yang keenam. Dan yang paling tinggi rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Dan menjauhi semua dosa-dosa yang membatat keimanan. Karena kalau seseorang melakukan dosa yang membatalkan keimanan, berarti bukan orang beriman lagi. Yang membatalkan keimanan itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Tidak mungkin menjadi wali Allah orang yang melakukan dosa syirik ataupun dosa kekafiran. Ini sifat wali Allah yang pertama. Yang kedua, bertakwa. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan ilmu. Ini hakikat takwa. Sebagaimana kata tabi'in yang mulia Talq bin Habib rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang takwa, maka beliau menjawab, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah." Takwa itu adalah engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Dalam keadaan engkau mengharap pahala dari Allah. Maksudnya ikhlas. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqab. Dan engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dalam keadaan engkau takut kepada Allah. Inilah takwa. Kesimpulannya, takwa adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Maka siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Wali Allah harusnya jauh dari perbuatan bid'ah. Jauh dari penyelisihan-penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dan bertakwa. Maka siapa yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Sebagaimana kata Syekhul Islam, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang mudah sekali. Dan memang tidak ada ajaran Islam yang sulit. Tidak pula ada kedudukan yang sulit. Karena agama ini mudah. Sehingga kedudukan wali itu bisa dicapai oleh setiap muslim. Tidak orang-orang tertentu saja. Kedudukan wali itu bukan kedudukan yang sulit untuk digapai. Namun yang bisa menggapainya hanyalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu anugerah itu tidak didapatkan begitu saja. Harus dengan usaha dari kita. Artinya, siapa saja dia bisa mendapatkannya. Bukan orang-orang khusus saja, tidak. Inilah fakta di dalam Al-Quran, kenyataan dalam Al-Quran tentang siapa wali Allah. Sederhana. Amalkan ajaran Islam, jadi wali Allah. Kuatkan keimanan, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi wali Allah. Jauhi perbuatan-perbuatan dosa, jadi wali Allah. Itu saja. Itu realita yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat dan hadis yang lain yang menjelaskan tentang sifat-sifat wali hanyalah perincian dari keimanan dan ketakwaan.
hanya perincian dari keimanan dan ketakwaan, tapi hakikatnya semua kembali kepada iman dan takwa. Namun jemaah sekalian, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka membuat sendiri kategori wali, definisi wali, sehingga terjadi berbagai macam penyimpangan. Maka di kesempatan ini insya Allah saya akan mengingatkan 8 bentuk khayalan tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Khayalan artinya enggak sesuai dengan kenyataan yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah khayalan mereka bahwa kalau mau jadi wali harus jadi orang sakti. Maka ini hanyalah sebuah khayalan. Tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Jadi ini keyakinan yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat dan hadis sudah jelas. Untuk menjadi wali Allah, jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada dalam agama Islam ini sebuah pelajaran atau amalan-amalan supaya kita jadi sakti. Tidak ada. Dan semua yang diklaim sebagai sebuah kesaktian para wali itu umumnya adalah sihir dan perdukunan. Contoh, tenaga dalam dan ilmu kebal. Ini sihir dan perdukunan, bukan ajaran Islam. Itu permainan setan. Kalau kita sudah pahami, para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau begitu jemaah sekalian, siapa para wali Allah yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi? Para sahabat kan? Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itulah sadatul awliya, pemimpin-pemimpinnya para wali. Ini versi ahlu sunnah. Kalau versi sufiah, mereka bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sultanul awliya katanya. Ini dari mana? Dari mana mereka menggelari beliau sultanul awliya, pemimpinnya para wali? Kalau begitu, beliau lebih tinggi daripada sahabat dong. Jangankan dibandingkan dengan sahabat, dibandingkan dengan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada apa-apanya. Betul, beliau orang soleh. Beliau insya Allah wali Allah. Tapi dari segi keimanan, ketakwaan, ilmu, ibadah, dan jasa kepada umat Islam, dibandingkan dengan imam yang empat, beliau tidak ada apa-apanya. Bahkan nanti tanya orang-orang awam, enggak kenal beliau. Tapi Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, umumnya kaum muslimin kenal mereka. Dan ilmunya yang luar biasa. Apalagi dibandingkan dengan tabi'in, dengan sahabat. Sahabat sudah dijamin masuk surga. Mereka lah sesungguhnya sadatul awliya, pemimpin-pemimpin para wali. Tapi jamaah sekalian, mereka berjihad di jalan Allah menggunakan baju besi. Jangankan sahabat, Nabi Muhammad SAW pun punya baju besi. Dan Nabi SAW terluka di perang Uhud. Kepala beliau berdarah, gigi beliau pecah. Mungkin baju besi beliau enggak sampai ke kepala. Beliau punya pedang. Para sahabat punya pedang, punya tombak. Tidak ada yang punya ilmu kebal, tidak ada pula yang punya tenaga dalam.
Seharusnya yang punya ilmu kebal itu diangkat jadi polisi dan tentara semua ya. Menjaga keamanan bangsa, kirim ke Papua. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saifullah, pedang Allah. Yang tidak pernah terkalahkan dalam jihad fi sabilillah. Tapi orang yang memandikan jenazah beliau menghitung di tubuh beliau ada 80 luka. Sabetan pedang, tusukan tombak, tusukan anak panah, dan semuanya dari arah depan. Tidak ada satupun dari arah belakang. Dia enggak pernah membelakangi musuh. Musuh yang lari. Jadi Khalid bin Walid selalu menang. Bukan karena beliau kebal senjata tajam, tidak. Tapi karena kesabaran di medan tempur. Walaupun terluka. Dan juga tentu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti beliau punya ilmu kebal. Pernah di satu pertempuran, beliau mematahkan sampai 9 pedang. Satu patah ganti yang lain, patah lagi ganti yang lain. Gak ada beliau punya tenaga dalam. Padahal mereka adalah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid belum ajalnya saja gak wafat di medan jihad. Memang belum ajalnya. Tapi luka-luka luar biasa banyaknya. Jadi ini termasuk khurafat. Tapi bukankah ada karamah para wali? Jawabannya betul. Karamah para wali itu ada. Karamah para wali ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Sepakat ulama tentang karamah para wali. Adanya karamah para wali disepakati ulama. Bahkan termasuk prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Termasuk prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya karamah para wali. Tapi jamaah sekalian, karamah itu tidak sama dengan kesaktian. Karamah tidak sama dengan kesaktian. Karamah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang perjalankan pada diri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemampuan luar biasa seperti tenaga dalam yang dimiliki oleh sebagian orang. Bukan. Untuk membedakan antara karomah dan permainan setan yang diklaim sebagai karomah, maka kita bisa membedakan melalui 8 perbedaan. Kita bisa melihat 8 perbedaannya. Yang pertama, karomah itu ada di tangan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah berikan kepada wali Allah. Sedangkan kesaktian yang merupakan permainan setan, sihir dan perdukunan, maka itu di tangan para wali setan. Kan kita sudah tahu siapa wali Allah. Kalau kita lihat dia wali Allah, artinya dia punya ciri-ciri wali Allah. Dia beriman dan bertakwa, dia jaga sholat lima waktu, dia ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Maka apa yang diberikan kepadanya atau apa yang terjadi pada dirinya berupa sesuatu yang luar biasa, itu adalah ciri-ciri karomah. Tapi kalau kita lihat setiap hari sholat saja tidak, tapi sakti, maka tidak mungkin karomah.
Tidak mungkin itu karoma. Itu adalah permainan setan. Yang kedua, karoma itu sebabnya adalah iman dan takwa. Karoma itu sebabnya adalah iman dan takwa. Sedangkan kesaktian, sihir dan perdukunan sebabnya adalah karena dosa. Jadi kalau ada orang baca mantra, minta tolong kepada setan, lalu dia menjadi sakti, maka itu sudah pasti bukan karomah, karena dia berbuat syirik dengan minta tolong kepada setannya. Dan semakin dia berbuat syirik, semakin dia menyelisihi syariat, dia akan semakin sakti. Setan akan sangat senang membantunya. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kata Allah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan dia sehingga menjadi teman yang selalu menyertainya. Begitu pula di surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah kamu aku kabarkan, kata Allah, kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Makin banyak dusta, makin banyak dosa, makin banyak setan yang datang mau membantu dia. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Setan-setan itu juga memberikan kepada mereka berita-berita yang dicuri dari langit. Lalu dia sok tahu perkara gaib, padahal itu hanyalah berita yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat. Dan kebanyakan mereka, kata Allah, adalah para pendusta. Kemudian perbedaan yang ketiga, karomah itu datangnya dari Allah, bukan perbuatan wali. Bukan perbuatan wali. Sedangkan kesaktian, sihir dan perdukunan itu dengan cara mereka melakukan amalan-amalan untuk minta tolong kepada setannya, atau melakukan apa yang sudah diajarkan oleh setan. Jadi jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam ini sebuah amalan atau bacaan supaya dapat karomah. Tidak ada. Tidak ada diajarkan dalam Islam, kamu baca ayat ini 80 kali misalkan 100 kali, setelah itu jadi sakti. Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam, kalau seseorang melakukan gerakan mengeluarkan tenaga dalam, muncul tenaga dalamnya. Orang mendekat, dia bisa pukul dari jarak jauh. Itu pun hanya orang yang emosi kan. Itu bukan ajaran Islam. Karomah gak bisa dikendalikan seperti itu. Tenaga dalam bisa dikendalikan oleh pemiliknya, karena itu memang sihir dan perdukunan. Dia bekerja sama dengan setan. Kalau karomah gak seperti itu.
Karomah itu Allah yang perjalankan dalam diri seorang hamba. Kemudian yang keempat, karomah itu tidak datang kapan diinginkan oleh seseorang. Kalau sihir bisa saja kapan dia merapal mantranya, atau dia masih punya kontrak dengan setannya, belum putus kontrak, dia bisa datangkan sihirnya. Kalau karomah gak bisa. Katanya dia punya karomah, dia bisa tunjukkan kepada orang-orang itu adalah sihir dan perdukunan. Karomah gak seperti itu, karena karomah kan dari Allah. Kalau bisa datang kapan diinginkan seseorang, berarti dia sudah ngatur Allah dong. Kemudian yang kelima, karomah itu tidak mungkin digunakan untuk menantang orang. Ayo kita uji kesaktian ilmu karomah. Satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu. Karomah gak mungkin seperti itu. Kalau sihir dan perdukunan, mungkin. Ya, siapa yang setannya lebih kuat, dia yang menang. Kemudian yang keenam, karomah tidak mungkin dipelajari. Sedangkan sihir, itulah disebut ilmu sihir. Ilmu yang haram kita pelajari. Belajar saja sudah kufur. Apalagi mempraktikannya atau mengajarkannya. Tidak ada dalam Islam pelajaran supaya bisa punya karomah, enggak ada. Yang ada adalah pelajaran supaya kita istiqomah. Kemudian yang ketujuh, karomah itu enggak mungkin dikalahkan. Kan Allah yang perjalankan, tidak mungkin dikalahkan. Sedangkan sihir dan perdukunan bisa dikalahkan dengan kita berdoa kepada Allah dan membaca ayat-ayat Allah. Kalau ada yang atraksi kebal senjata tajam, antum baca ayat kursi, bisa dikalahkan dia dengan ayat kursi. Karena itu sihir dan perdukunan. Dan pernah terjadi di masa sahabat, ada orang terbang di udara, sahabat baca ayat kursi, jatuh, mati langsung. Ya memang sudah ajalnya. Kemudian yang kedelapan, karomah itu umumnya orang yang Allah anugerahkan karomah akan menambah ketakwaan dan ketawaduan. Karena dia bersyukur kepada Allah dikasih karomah, dia pun semakin bertakwa dan dia pun semakin tawadu, merendah. Beda dengan orang yang punya kesaktian sihir dan perdukunan. Biasanya sok sekali orangnya, sombong, nantang-nantangin orang. Ini jemaah sekalian, secara singkat 8 perbedaan karomah dan sihir. Jadi jangan kita tertipu dengan klaim karomah padahal itu sihir dan perdukunan. Maka jemaah sekalian, mungkin saja wali Allah itu diberikan karomah. Seperti karomah Maryam disebutkan dalam Al-Quran. Maryam seorang perempuan yang lemah, menggerakkan, menggoyang pohon kurma yang keras itu. Kemudian jatuh buah yang siap dimakan. Itu termasuk karomah. Itu gak masuk akal kalau dia bisa melakukannya, kalau bukan pertolongan Allah. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini kisah yang masyhur, disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah. Ketika orang-orang Persia berperang melawan kaum muslimin, mereka ketakutan, lari mereka. Kemudian mereka lari ke seberang sungai dan semua kapal-kapal yang tersisa dibakar oleh mereka.
ini kondisi masa sahabatnya luar biasa. Kegagahan kaum muslimin ketika itu. Persia itu negara besar di zaman itu dengan sejarah pertempuran berabad-abad lamanya, dengan kekayaan senjata tempur, pasukan yang luar biasa. Tapi melihat kaum muslimin, mereka ketakutan. Di sebuah sungai mereka lari menyeberang dan mereka bakar semua perahu dan kapal-kapal. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Kemudian dia membawa pasukannya berjalan di atas air. Melihat kaum muslimin berjalan di atas air, mereka tambah takut. Ini bukan melawan manusia kita ini. Padahal masih manusia yang mereka lawan. Ini contoh karomah. Jangan antum coba ya. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian. Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in yang mulia, dibakar, enggak terbakar. Dibakar oleh Nabi palsu, Al-Aswad Al-Anasi. Tapi beliau tidak terbakar. Ini contoh karomah. Kemudian perlu diingat, karomah itu pertama bukan syarat untuk menjadi wali. Yang kedua, karomah itu juga bukan tanda bahwa pemiliknya lebih mulia daripada yang tidak diberikan karomah. Malah bisa jadi sebaliknya. Yang tidak diberikan karomah lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kewaliannya lebih tinggi. Buktinya jemaah sekalian, para ulama mengatakan kisah karomah di generasi tabi'in itu lebih banyak daripada generasi sahabat. Karena di antara fungsi karomah untuk menguatkan keimanan. Allah ingin menolong wali ini supaya imannya lebih kuat, Allah kasih karomah. Sehingga kalau imannya sudah kuat, ya enggak perlu lagi. Makanya karomah di kalangan tabi'in lebih banyak daripada di kalangan sahabat. Dan juga karena sahabat menyaksikan yang lebih dahsyat daripada karomah. Apa yang mereka saksikan? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian kita menganggap karena dia punya karomah dia lebih mulia daripada yang tidak diberi karomah. Bisa jadi malah sebaliknya. Dan ukuran kemuliaan itu sudah jelas. Ukurannya adalah iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sudah jelas ukurannya. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling sakti. Baik, ini yang pertama. Termasuk khayalan dan bualan sebagian orang bahwa untuk menjadi wali harus jadi orang sakti. Harus bisa sholat di atas daun. Harus bisa terbang di udara. Makanya masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau engkau lihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan kamu percayai dia sampai kamu lihat bagaimana ittiba'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu nilai karomahnya pada ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kesaktiannya. Kemudian yang kedua, termasuk anggapan yang salah, kalau sudah jadi wali dia enggak mungkin salah. Ini juga termasuk khayalan, bukan kenyataan. Kalau dia sudah jadi wali, dia enggak mungkin salah. Dia menjadi maksum. Maka ini tidak benar. Sebab dalam ajaran Islam, yang maksum itu, manusia yang maksum hanyalah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini disepakati ulama ahli sunnah. Disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul.
Sedangkan para wali, mereka mungkin salah. Mereka mungkin salah. Tapi jemaah sekalian, ketika seorang wali salah, kita enggak boleh menjatuhkan dia atau mencelanya, mencacinya, tidak boleh. Karena bagaimanapun wali Allah itu, dia pasti salah, termasuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dia betul-betul wali Allah, dia akan segera bertobat jika menyadari kesalahannya. Sehingga kita tidak boleh mencela dia. Apalagi kalau kebaikannya melimpah, maka Allah akan ampuni dia. Bahkan dia enggak tobat pun bisa jadi Allah ampuni. Kalau kebaikannya melimpah. Sehingga kita tidak boleh mencelanya. Makanya di sini ada dua golongan yang salah. Golongan yang menganggap wali itu enggak mungkin salah. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang merendahkan para wali ketika mereka melihat para wali itu bersalah. Karena kalau wali bersalah kita rendahkan, maka semua manusia selain para nabi dan rasul kita akan rendahkan kalau begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah salah. Wali yang paling mulia Abu Bakar, tapi beliau pernah salah. Ya seperti dalam kisah bagaimana sikap seharusnya kepada tawanan perang. Beda pendapat antara Umar dengan Abu Bakar. Ternyata Umar yang benar, Abu Bakar salah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah wali Allah di kalangan sahabat yang paling banyak kisah karomahnya diriwayatkan sampai kepada kita, mengalahkan Abu Bakar. Tapi apakah beliau lebih mulia daripada Abu Bakar? Tentu tidak. Ulama Islam seluruhnya sepakat Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Tapi kisah karomah Abu Bakar itu sedikit sekali kisahnya. Kalau Umar sangat banyak. Kisah karomah Umar itu sangat banyak. Tapi ternyata jemaah sekalian, Umar pernah salah. Beberapa kali beliau salah. Awalnya beliau menolak perjanjian Hudaybiyah. Tapi kemudian beliau menyadari kesalahannya, menerima, kemudian beliau bertobat kepada Allah dan menerima perjanjian itu. Saat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat kesalahan Umar. Umar enggak mau terima kalau Nabi sudah wafat. Itu karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar mengancam, siapa yang bilang Nabi wafat, saya akan penggal dia. Kemudian datang Abu Bakar menasihati. Baru Umar tersadar. Ini wali Allah yang sudah jelas, sudah dijamin masuk surga. Tapi mungkin salah. Jadi jemaah sekalian, bukan syarat menjadi wali Allah, dia harus maksum. Enggak mungkin salah. Atau ketika dia sudah dianggap wali Allah, lalu mereka meyakini semua yang dia lakukan pasti benar. Ini bahaya. Ini bahaya besar kan? Nah biasanya orang seperti ini wali setan dan dia akan manfaatkan. Dia akan manfaatkan keyakinan orang terhadap dia. Dia dianggap wali, dia enggak mungkin salah. Nah mulai dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana juga jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada manusia, tidak ada ulama yang mengetahui semua ilmu Islam. Tidak ada. Mesti ada satu yang tidak dia ketahui. Mesti ada satu pendapatnya yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi tentu dia bukan sengaja. Kalau dia ulama ahli sunnah, tentu dia bukan sengaja menentang kebenaran. Karena kalau dia tahu semua ilmu agama, dia bukan lagi wali. Sudah jadi nabi dia kalau begitu.
hanya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui semua ilmu agama. Karena kepada beliau Allah turunkan wahyu. Semua ilmu agama Islam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian umat beliau belajar. Kemampuan belajar umatnya kan beda-beda. Ada yang mendengarkan sebagian, ada yang sebagiannya lagi, dan seterusnya. Jadi bukan syarat menjadi wali harus tahu semua ilmu dan gak pernah salah. Anggapan kalau sudah jadi wali dia gak mungkin salah, ini anggapan yang batil dan pembuka pintu kesesatan. Nanti semua yang dia lakukan walau jelas-jelas salah, mereka akan katakan benar. Mereka akan katakan benar padahal sudah jelas-jelas menyelisihi dalil. Ini kan berbahaya. Kemudian yang ketiga, termasuk anggapan yang salah dan kebodohan yang sangat nyata, bahwa ada wali yang gila. Ini kebodohan yang sangat nyata. Karena pertama jemaah sekalian, ini tidak dikatakan oleh seorang ulama pun. Maksudnya ulama beneran, baik dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Tidak seorang pun mengatakan ada wali yang gila. Bahkan sebagian mereka meyakini yang sampai tingkat gila itu dia sudah betul-betul spesial. Ini enggak pernah dikatakan seorang ulama pun. Ulama beneran dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ini hanya keyakinan tanpa dalil, keyakinan yang bid'ah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan sifat-sifat wali, beriman dan bertakwa. Sedangkan orang gila enggak mungkin kita bilang dia orang beriman dan bertakwa, karena semua amalan yang dia lakukan enggak ditulis. Dia sholat enggak ditulis pahala, dia minum khamar enggak ditulis dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi al-qalam ana thalathatin, pena diangkat dari tiga orang. Di antaranya anil majnunil maglub ala aqlihi hatta yafiq au hatta yufiq, dari orang gila yang tertutup akalnya sampai dia tersadar. Jadi dia enggak dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa karena dia melakukan amal-amal ketakwaan, enggak dicatat apa-apa. Tidak dicatat apa-apa. Bagaimana bisa dia dikatakan sebagai wali? Tapi yang lebih gila sebenarnya yang mengatakan dia wali. Ada sebuah hadis yang dhaif yang mereka jadikan hujjah. Ittala'tu 'alal jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-bulha. Katanya Nabi SAW bersabda, aku melihat ke surga, aku dapati mayoritas penghuninya adalah orang-orang dungu. Ini hadis tidak sahih dan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memuji ulil albab, orang-orang yang berakal, dan memerintahkan kita supaya menggunakan akal. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian? La'allakum ta'qilun, kalian diperintahkan beribadah supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian jadi betul-betul orang yang berakal. Yang benar adalah ittala'tu fil jannah fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir miskin. Karena faktanya di dunia ini jemaah sekalian, lebih banyak orang selamat dengan ujian kemiskinan daripada ujian kekayaan. Cuma wali Allah yang masuk surga, yang paling tinggi surganya setelah para nabi, dia adalah orang kaya. Sudah kaya, ganteng lagi.
Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memang kalah kaya dibandingkan Uthman, tapi dia juga orang kaya. Ya bayangkan banyaknya budak yang dia bebaskan sejak di Makkah. Abu Bakar orang kaya. Sudah kaya, ganteng lagi. Dan surganya yang paling tinggi. Jadi, jangan khawatir orang-orang kaya ya. Tapi yang paling banyak masuk surga orang miskin. Itu hadis yang sahih. Bukan orang-orang dungu. Kemudian yang keempat, termasuk anggapan yang salah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan, bahwa wali itu harus punya pakaian khusus atau potongan rambutnya, penampilannya harus spesial. Tidak, itu tidak ada pengaruh pada kewalian seseorang. Kata beliau, walaysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fi dhahiri minal umuril mubahat. Tidak ada bagi para wali Allah sesuatu yang dengannya dia tampil beda dari kebanyakan manusia dalam perkara-perkara yang zahir yang bersifat mubah. Fala yatamayyazuna bilibasin duna libasin idza kana kilahuma mubahan. Maka janganlah para wali itu membedakan diri atau supaya dianggap orang sebagai wali lalu mereka membedakan diri dengan pakaian khusus. Tidak mau menggunakan pakaian yang lain padahal sama-sama pakaian yang sifatnya mubah. Wala bihalqi sya'rin au taqsirihi au dhufrihi. Tidak pula dalam potongan rambut dicukur sampai pelontos atau dipendekkan, atau penampilan kukunya, idza kana mubahan, jika semua penampilan itu mubah. Jadi intinya yang menjadi ukuran wali itu adalah iman dan takwa saja. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sebenarnya enggak bisa memastikan orang itu wali atau tidak. Enggak bisa. Kita enggak bisa mengatakan dia pasti wali Allah. Kenapa? Karena ukurannya iman dan takwa. Dan keimanan serta ketakwaan kita, apakah diterima oleh Allah atau tidak, kan kita enggak bisa memastikan. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Kita enggak bisa memastikan amal-amal ibadah kita pasti diterima. Bisa jadi kita lihat seseorang penampilannya masya Allah, tapi hatinya penuh dengan riya. Kalau ke orang lain saja kita enggak boleh pastikan dia wali Allah, kecuali ada dalil. Seperti para sahabat semuanya wali Allah, kan dalil-dalilnya sangat banyak. Ini kalau kepada orang lain, bagaimana lagi dengan kepada diri kita? Kalau kita klaim diri kita wali, itu juga termasuk kategori ujub. Termasuk kategori ujub kalau seseorang mengklaim dirinya adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia dipanggil wali, dianggap wali, dia diam saja sambil senyum-senyum. Ini ujub namanya. Padahal kita enggak tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Kita enggak bisa memastikan. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Makanya Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu sucikan diri-dirimu sendiri. Sucikan diri itu artinya jangan puji-puji diri kalian. Jangan tinggikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi jangan seakan-akan kita lebih tahu mana orang bertakwa, mana tidak. Hanya dengan penglihatan zahir kita, belum tentu. Karena amal ibadahnya apakah diterima oleh Allah, kemudian hatinya ikhlas atau tidak, kita enggak tahu. Nabi SAW juga mengingatkan, thalathun muhlikat, ada tiga yang membinasakan, syuhun muta', wahawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsihi.
kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Kemudian yang kelima, ini termasuk yang paling parah, anggapan atau khayalan mereka bahwa kalau sudah jadi wali menjadi lebih tinggi dari para nabi. Kalau sudah jadi wali berarti sudah lebih tinggi daripada para nabi. Maka jemaah sekalian, ini anggapan yang bertentangan dengan dalil dan ijma ulama. Bertentangan dengan dalil dan ijma ulama. Di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kullan faddalna 'alal 'alamin." Setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Setiap nabi dan rasul itu, kata Allah, kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ulama Islam sepakat, para nabi dan rasul adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Kemudian ulama Islam juga sepakat, dari seluruh nabi dan rasul, yang paling mulia adalah lima orang ulul azmi. Kemudian ulama juga sepakat, yang paling mulia dari ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama juga sepakat, yang kedua yang paling mulia adalah Ibrahim alaihi salam. Kemudian ulama beda pendapat, yang nomor tiga yang lebih mulia siapa? Apakah Nuh, Musa, atau Isa? Itu saja ulama beda pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan wali bisa lebih tinggi daripada nabi, ini mendustakan dalil, mendustakan Al-Quran dan ijma ulama, juga mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak Adam. Berarti beliau adalah anak Adam yang paling mulia. Jadi jemaah sekalian, ini juga keyakinan kufur. Dan juga ada nukilan kesepakatan ulama bahwa ini termasuk kekufuran. Kalau ada orang yang meyakini jika jadi wali menjadi lebih tinggi daripada nabi. Kenapa kufur? Karena mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, dan mendustakan ijma. Dan ijma itu dalil, ijma itu hujjah. Kemudian yang ketujuh, ini cabang dari yang keenam dan tidak kalah bahayanya, dan juga termasuk kekufuran. Khayalan mereka, kalau sudah jadi wali berarti dia sudah sampai tingkat hakikat atau makrifat, sehingga dia tidak perlu mengamalkan syariat. Dan ini juga termasuk bid'ah dalam agama, membagi agama menjadi empat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini bualan dalam agama, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabat beliau, tidak pula oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam yang empat, tidak pula oleh seorang ulama madhab pun yang pernah mengajarkan tentang itu. Itu hanyalah agama buatan-buatan sebagian orang. Agama dibagi empat katanya, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, yang lebih berbahaya, mereka pun meyakini kalau sudah sampai hakikat atau sudah makrifat, dia enggak perlu lagi dengan syariat. Dia enggak harus melakukan sholat. Dia enggak perlu zakat. Bahkan dia melakukan yang haram, itu hanya haram secara syariat, tapi secara hakikat itu enggak haram lagi. Dan pernah kejadian nyata jemaah sekalian, baru beberapa tahun silam.
di sebuah kota, sebuah majelis yang menamakan dirinya Tariqat Qadiriyah, Nur Tauhid. Keren sekali namanya, Cahaya Tauhid. Mursyidnya itu, jadi guru besarnya disebut mursyid. Itu berkeyakinan sampai hubungan terlarang antara laki-laki dan wanita. Jika yang melakukannya adalah wali, maksudnya dia mursyid, itu enggak haram lagi. Sudah halal. Karena apa? Secara syariat itu memang zina, tapi secara hakikat katanya dia sedang ingin membersihkan rahim mereka. Para wali begitu ya. Sampai na'udzubillah, murid-muridnya, bahkan yang sudah bersuami, itu dia minta untuk digauli. Pada akhirnya, salah satu muridnya melapor ke polisi, pelecehan seksual. Wali pun ditangkap dan dipenjara. Gak tahu sekarang sudah keluar atau belum. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Yang haram karena dia sudah sampai tingkatan wali, tingkatan hakikat, maka sudah tidak haram lagi. Dan ini adalah kekufuran. Kenapa kufur? Karena sama saja mereka mengingkari pengutusan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia kalau begitu. Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Dan ini akidah Islam yang disepakati seluruh ulama Islam, bahwa syariat Nabi Muhammad SAW harus mengikat seluruh umat manusia. Siapa yang mengingkari syariat beliau, maka dia bukan orang yang beriman. Oleh karena itu, akidah ini membatalkan keimanan. Membatalkan keimanan, jadi wali setan, malah dianggap wali Allah yang paling tinggi. Karena sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat. Jadi bayangkan penyimpangannya. Sudah sangat jauh. Tapi itu yang diyakini sebagai kedudukan yang tinggi. Mereka juga punya dalil jemaah sekalian. Sebenarnya yang kita sebutkan ini syubhat-syubhat semuanya, mereka juga punya dalil. Makanya di sini kita bisa memahami bahwa tidak semua orang yang punya dalil berarti benar. Kita lihat dulu bagaimana dia memahami dalil. Nah, dalil mereka apa? Dalil bahwa wali bisa lebih tinggi daripada nabi dan bisa keluar dari syariat nabi. Kisah Nabi Khidir alaihissalam. Makanya muncul lagi tarekat yang mengklaim tarekat Khidriyah. Karena mereka meyakini Nabi Khidir itu wali dan dia lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka pun berkesimpulan wali lebih tinggi daripada nabi. Dan Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Mereka pun berkesimpulan lagi, kalau begitu, kalau sudah jadi wali, enggak perlu ikut syariat nabi. Maka jemaah sekalian, pertama kita katakan, pendalilan dengan kisah Nabi Khidir untuk keyakinan ini bertentangan dengan ijma ulama. Artinya, baru mereka pertama yang memahami seperti itu. Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, para imam ahli tafsir, enggak ada yang memahami begitu. Jadi ini cara pendalilan yang baru dan akidah yang baru, yang bid'ah di dalam agama. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, umat-umat terdahulu itu jemaah sekalian, para nabinya, itu khusus untuk mereka.
para nabi khusus untuk mereka. Sehingga umat yang lain tidak terikat dengan syariat yang bukan nabinya. Dan Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau enggak perlu terikat dengan syariat Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bagaimana bisa disamakan dengan Nabi Musa? Beliau bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi wajar saja kalau Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu pun hanya di awalnya yang secara zahir seakan-akan salah. Tapi ternyata setelah Nabi Khidir menjelaskan alasannya, alasannya membunuh anak kecil, alasannya melubangi kapal, Nabi Musa membenarkan. Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Berarti hakikatnya Nabi Khidir pun sebenarnya enggak keluar dari syariat Nabi Musa. Kalaupun dibilang keluar, maka dia bukan, beliau bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, Nabi Khidir itu bukan seorang wali, tapi beliau adalah seorang nabi. Bukan sekedar wali, tapi seorang nabi. Walaupun jamaah sekalian, perlu saya sampaikan juga, memang ada sebagian kecil ulama ahli sunnah yang menganggap Nabi Khidir wali. Tapi ulama ahli sunnah yang menganggap beliau wali tidak mengatakan beliau maksum, tidak pula mengatakan beliau lebih tinggi daripada nabi, tidak. Namun mayoritas ulama ahli sunnah mengatakan beliau nabi. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Buktinya apa? Beliau menerima wahyu tentang perkara gaib. Beliau menerima wahyu tentang perkara gaib. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi Khidir alaihissalam di surat Al-Kahfi ayat ke-82, wama fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan itu berdasarkan keputusanku. Artinya berdasarkan wahyu, sebagaimana juga di ayat ke-65 Allah mengatakan, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Artinya Allah berikan wahyu. Nabi Khidir alaihissalam tidak melakukan itu berdasarkan ijtihad beliau, tidak. Tapi menerima wahyu. Dan wahyu yang beliau terima itu adalah tentang perkara gaib. Yaitu tentang masa depan. Anak ini kalau dia besar, dia akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Maka Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak tersebut. Nah jemaah sekalian, ini kan masa depan. Tentang masa depan anak itu. Itu perkara gaib. Dan yang menerima wahyu tentang perkara gaib hanyalah para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin ayat ke-26. Kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi jemaah sekalian, pendapat yang benar, Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi, bukan sekedar seorang wali. Dan beliau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama. Kan tadi sudah kita sebutkan, ulama sepakat 5 ulul azmi yang paling mulia. Nabi Khidir enggak masuk di situ. Nabi Musa masuk. Adapun ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, itu tidak menunjukkan pasti kalau begitu Nabi Khidir yang lebih mulia. Karena banyak juga ilmu Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. Kemudian jemaah sekalian, apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat?
Memang ada sebagian ulama ahli sunnah, segelintir ulama ahli sunnah yang berpendapat beliau masih hidup. Mayoritas ulama berpendapat beliau sudah wafat. Tapi ulama yang mengatakan beliau masih hidup, itu tidak kemudian ditambah-tambahi dengan keyakinan-keyakinan yang batil, seperti ngasih ilmu laduni, ngasih tenaga dalam, ngasih apa segala macam, tidak. Cuma yakin saja beliau masih hidup. Namun mayoritas ulama berpendapat beliau sudah wafat, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitukum lailatukum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa 'ala dhahril ardi ahadun." Ketahuilah, malam kalian ini sesungguhnya sampai 100 tahun ke depan sejak malam ini, maka setelah itu, setelah 100 tahun ke depan setelah malam ini, tidak ada seorang pun yang hidup malam ini manusia kecuali dia sudah wafat. Kecuali dia sudah wafat. Nah, sekarang sudah 1400 Hijriah ya. Berarti sudah lewat. Maka kalaupun beliau hidup sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau sudah wafat berdasarkan hadis ini. Kemudian juga jemaah sekalian, hal yang bertentangan dengan syariat, kalau Nabi Khidir alaihi salam kita yakini masih hidup, tapi dia tidak datang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau melawan orang kafir. Padahal ini perjanjian yang Allah ambil untuk seluruh para nabi dan rasul. Kalau datang nabi yang terakhir, kalian harus beriman kepadanya. Kalian harus menolongnya. Jadi enggak mungkin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja enggak mungkin beliau masih hidup kemudian tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, termasuk anggapan yang sangat menyimpang, bahwa apabila menjadi wali Allah Subhanahu wa taala bisa sampai menyatu dengan Allah. Nauzubillah, ini termasuk kekufuran dan bertentangan dengan akal sehat. Ini keyakinan sebagian orang. Makanya mereka pun berkeyakinan dari situ. Kenapa dia enggak harus sholat lagi? Dia sudah menyatukan Allah, dia mau menyembah siapa lagi? Na'udzubillah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan kesepakatan ulama, dan bertentangan dengan akal sehat. Nah, secara akal sehat jemaah sekalian, manusia itu setinggi apapun kedudukannya, dia tetaplah makhluk yang rendah di hadapan Allah. Dia pun masih tetap akan berurusan dengan dosa-dosa, kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Dia pun masih akan berhubungan dengan kotoran dan najis. Dia masih buang hajat. Bagaimana bisa disamakan dengan Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha suci, maha kuat, maha kuasa? Dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Bagaimana bisa dia disamakan dengan Allah, apalagi menyatu dengan Allah? Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kalau aku telah mencintai seseorang, berarti kalau orang itu sudah jadi wali, dicintai oleh Allah, kata Allah, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat.
wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maka mereka memahami hadis ini menunjukkan Allah menyatu dengan wali, wali menyatu dengan Allah. Maka jemaah sekalian, pemahaman ini tidak seorang pun ulama ahli sunnah yang mengatakan demikian. Pemahaman seperti itu bertentangan dengan kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Maksud hadis ini adalah Allah menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak gunakan tangan dan kakinya kecuali untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Itu maknanya. Dan lanjutan hadis membantah pemahaman mereka. Lanjutan hadisnya apa? Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu, kata Allah, kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan pasti aku lindungi. Berarti Allah dan makhluknya tidak menyatu, karena masih ada yang meminta dan ada yang dimintai. Jadi lanjutan hadis membantah pemahaman mereka terhadap hadis ini. Jadi ini hanyalah sebuah khayalan, bukan kenyataan. Kemudian yang ke 8, yang terakhir, ini sebenarnya baru muncul. Kalau jadi wali, harus tahu nama ruh dulu. Ini hal yang lucu sebenarnya ya. Enggak pernah dikatakan seorang ulama pun. Jangankan ulama ahlu sunnah, mereka saja sesama tarekat tasawuf itu membantah. Mereka bilang ajaran baru ini, belum pernah kita dapatkan di dunia tasawuf. Maka itu jelas adalah mengada-ada dalam agama, termasuk bid'ah, termasuk untuk menjadi wali harus tahu nama ruh. Tidak dibicara Quran nama ruh. Tidak. Nama cuk. Sebaik-baik untuk dia. Seburuk pang. Dia di dunia yang dipanggilkan untuk dia. Nah, ketika ini perjalanan ruh dengan sekulan dia akan bertanya mahadhihi ya in sallallahu alaihi wasallam namanya dipanggilkan baik ketika jadi bukan dikenal, dikenal oleh keluarganya paling. Begitu pula rangkap dibawa oleh ketika dengan bertanya mahadhihi ruh, siap yang, maka mereka pun jawab dengan menyebut namanya yang panggilkan kepadanya ketika di dunia. Jadi bukan nama dia. Syarat ditetapkan sebagai wali atau bahkan syarat.
jalan, bualan tidak terkena. Sama ahli ini jadi dalam hal ahli berangkat pertanyaan saya persilakan. Pintar semua ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si aja mengatakan bahwa Ali Syiah itu punya waris 12. Jadi sedikit banyak saya baru tahu sekarang bahwa yang sebenarnya apa yang telah tercatat dari Pak Ustaz. Mohon pencerahannya mengenai terjadinya perbedaan antara wali Ali Sunnah dan wali Syiah itu. Terima kasih, hanya begitu. Semoga menambah ilmu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wali menurut Ahlus Sunnah kan sudah jelas tadi kita bahas. Wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Syiah, mereka enggak sebut wali sebenarnya, mereka sebut imam. Yang 12 itu. Maka mereka itu diangkat jadi imam bukan pertimbangan keimanan dan ketakwaan, walaupun mereka beriman dan bertakwa. Tapi bukan itu pertimbangan orang-orang Syiah. Pertimbangannya adalah karena mereka keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu saja. Jadi Ali bin Abi Thalib dan keturunannya itu yang dianggap imam oleh orang-orang Syiah. Dan yang dianggap imam itu sendiri enggak pernah menganggap mereka imam bagi orang-orang Syiah. Apalagi Ali bin Abi Thalib sendiri. Orang-orang Syiah di masa Ali bin Abi Thalib itu malah dihukum. As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa menyebutkan orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, itu orang-orang Syiah generasi awal yang sampai mengatakan Ali sebagai Tuhan. Itu dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Ali. Karena saking marahnya Ali kepada mereka. Dan orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, dicambuk oleh Ali sebanyak 80 kali cambukan. Karena itu tidak sampai kufur. Dicambuk oleh Ali dengan 80 kali cambukan. Jadi yang mereka klaim sebagai imam mereka sendiri, enggak mengakui mereka. Begitu pula Al-Hasan dan Al-Husain, enggak mengakui mereka. Jadi intinya, wali versi Syiah ini hanyalah anggapan-anggapan yang berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak berdasarkan dalil. Kemudian di balik itu ada keyakinan-keyakinan yang batil. Mereka meyakini imam yang 12 ini tahu perkara gaib dan itu syirik. Karena Allah menegaskan kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib satu pun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan itu juga diikuti oleh sebagian golongan tasawuf, sufiyah, tarekat. Sebagian, enggak semuanya. Mereka meyakini kalau jadi wali, tahu perkara gaib.
Padahal Allah sudah dengan tegas mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Mereka juga berdoa kepada para imam mereka. Mungkin antum pernah lihat sebuah video yang viral ketika orang-orang Syiah menghadapi goncangan di pesawat. Pesawatnya hampir jatuh. Apa yang mereka teriakan? Minta tolong kepada Ali, ya Hussein. Jadi mereka bukan meyakini Ali dan 12 keturunannya itu sebagai wali begitu saja. Tidak. Sudah mereka samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian sufi atau tasawuf. Sebagian, enggak semuanya. Karena kalau saya bilang semuanya nanti marah-marah lagi. Ini fakta sebagian. Mereka berdoa kepada wali-wali mereka. Jadi ini juga termasuk melampaui batas dalam meyakini para wali. Bahkan sampai tingkat kesyirikan. Barangkali demikian, wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau apa fenomena Wali Songo itu gimana Ustaz? Baik. Jadi Wali Songo itu, Wali Sembilan ya, Wali Songo. Pertama, keberadaan mereka mungkin beritanya sudah mutawatir. Sehingga fakta keberadaan mereka itu nyata. Begitu pula jasa-jasa mereka yang luar biasa dalam berdakwah menyebarkan Islam. Maka kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita doakan kebaikan untuk mereka. Karena itu sejarah yang banyak diceritakan. Tapi tidak boleh kita membatasi wali itu hanya sembilan. Baik di zaman mereka hidup, apalagi sebelum dan sesudahnya. Karena itu tidak dibatasi oleh syariat. Mungkin makna wali sembilan itu adalah orang-orang yang paling dikenal di masa itu. Bukan berarti wali di zaman itu hanya sembilan, tidak. Karena wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak kisah-kisah tentang Wali Songo itu yang sudah bisa kita pastikan palsu. Contoh, mungkin antum pernah nonton masih kecil ya. Sunan Kalijaga duduk di samping kali berhari-hari. Enggak makan, enggak minum, enggak sholat. Ini enggak masuk akal. Jadi kita harus selektif menerima berita-berita tentang Wali Songo. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalaupun benar, tetap ditimbang dengan syariat. Apakah yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Wali Songo itu benar menurut syariat? Kalau benar kita bisa amalkan, kalau tidak jangan. Jangan diikuti. Tapi tidak pula kita menjatuhkan mereka, tidak. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Wali mungkin salah. Kalau salah jangan diikuti, tapi jangan juga dia dijatuhkan kehormatannya. Ini yang harus dipahami dengan baik. Walaupun mereka wali besar, wali yang sangat berjasa terhadap umat Islam, tapi mereka mungkin salah. Kalau Abu Bakar dan Umar saja pernah salah, bagaimana lagi dengan para wali yang datang setelah mereka? Kalau imam yang empat yang diakui keilmuannya luar biasa saja pernah salah, bahkan berpesan kepada pengikutnya, kalau kami salah jangan diikuti. Bagaimana lagi dengan wali yang datang berikutnya? Yang mungkin ilmunya tidak seperti mereka. Jadi jangan berlebih-lebihan kepada Wali Songo. Kita muliakan mereka, kita doakan kebaikan, tapi yang mereka ajarkan, kita timbang dengan dalil, dengan ilmu yang sahih. Kalau benar kita ambil, kalau salah kita tinggalkan, tapi mereka tidak dijatuhkan, tidak dicela.
Apabila bekerja di negara kafir, hasilnya haramkah? Terkadang sholat, terkadang puasa, terkadang sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Pertama, soal pekerjaannya dan penghasilannya, ya tergantung apa pekerjaannya. Kalau pekerjaannya halal, maka hasilnya tetap halal. Soal dia bekerja di negara kafir, soal dia enggak sholat, itu dosa tersendiri. Tapi penghasilannya, jika dari penghasilan yang halal, maka hukumnya tetap halal. Kalau dari penghasilan yang haram seperti menjual khamar, maka hukumnya haram. Jadi betul, dia bekerja enggak sholat, itu dosa besar. Tapi enggak mempengaruhi status hasil usahanya. Selama usahanya itu halal. Dosa besar betul dia enggak sholat. Bahkan kufur bukan hanya sekedar dosa besar. Meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia kafir. Cuma keharaman dia meninggalkan salat bukan pada zat pekerjaannya. Sehingga tidak memberi pengaruh pada status hasil dari pekerjaannya. Adapun masalah bekerja di negeri kafir, jamaah sekalian, maka hukum asalnya berkunjung saja, apalagi tinggal di negeri kafir, hukum asalnya itu haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras. Beliau mengatakan, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahrani al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu dosa besar. Dan pengaruh buruknya juga sangat berbahaya. Terutama kita punya anak di sana, tumbuh berkembang di sana, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kita tahu sendiri kehidupan mereka, enggak peduli dengan halal dan haram. Enggak tahu halal dan haram. Ini sangat berbahaya. Hukum asalnya adalah haram dan dosa besar. Kecuali terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari godaan-godaan syahwat. Yang kedua, dia punya kedalaman ilmu agama untuk membentengi dirinya dari serangan syubhat. Yang ketiga, dia di situ ada hajat. Dia ada hajat. Oke lah, bekerja itu termasuk hajat. Tapi perlu dipertimbangkan lagi. Pekerjaan banyak di negeri muslim. Banyak orang-orang menjadi sukses di negeri muslim. Kenapa harus ke negeri kafir? Kemudian yang keempat, dia mampu mengamalkan agamanya. Kalau misalnya dia bekerja di situ dan dia dilarang sholat, nggak boleh dia kerja di situ. Atau dia bawa istrinya masuk ke negeri itu, baru di bandara sudah disuruh lepas jilbab. Nggak boleh dia masuk ke negeri itu. Ini 4 syarat. Ditambah syarat yang kelima, kalau dia punya anak dan istri, dia yakin bisa menjaga mereka. Ya misalkan ada untuk anak-anak ada sekolah khusus, sekolah Islam di sana. Supaya mereka lebih terjaga pergaulannya. Dia bisa batasi pergaulan dengan anak-anak yang tidak tahu halal dan haram. Jadi ini syarat-syarat boleh tinggal di negeri kafir. Tapi hukum asalnya termasuk dosa besar, dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sekali lagi, kalau pekerjaannya halal, itu tidak mempengaruhi status kehalalan gajinya atau hasil dari pekerjaannya. Iya. Wallahu alam, ini saja yang bisa kita bahas. Terakhir, Pak. Silakan. Halo, tes. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam.
Siapa yang menisbatkan seseorang itu jadi wali? Apakah kebanyakan masyarakat atau siapa Pak Ustaz? Baik. Dan apakah masing-masing kita yang beriman dan bertakwa itu bisa disebut wali Pak Ustaz? Baik. Dan bagaimana menyikapi jika ada orang yang mengaku bahwa saya itu wali gitu Pak Ustaz? Iya. Makasih. Tadi sudah kita bahas. Kita gak mungkin bisa memastikan seorang itu wali atau tidak kecuali dengan dalil. Contoh sahabat. Dalil-dalil tentang keimanan dan ketakwaan sahabat dan mereka dijamin masuk surga, itu sudah jelas. Tapi kalau tidak ada dalil yang memastikan seperti wali-wali di zaman sekarang, kita pun gak bisa memastikan. Tapi kita boleh mengatakan insya Allah berdasarkan zahirnya. Zahirnya kita lihat, masya Allah dia rajin sholat, dia tidak berbuat syirik, dia menjauhi bid'ah. Kita katakan insya Allah dia wali Allah. Dia termasuk wali Allah. Kita gak bisa memastikan. Gak boleh kita katakan dia pasti wali Allah. Karena kepastian ibadahnya diterima atau tidak, kan kita gak tahu. Dia ikhlas atau tidak, kita gak tahu. Kemudian orang yang mengaku-ngaku wali, justru menunjukkan dia bukan wali. Kenapa? Karena dia menyelisihi syariat. Dia menyelisihi syariat. Itu termasuk ujub. Orang yang mengaku wali termasuk ujub. Dan tidak seorang sahabat pun yang mengaku sebagai wali. Tapi kondisi sahabat jemaah sekalian, subhanallah, ini wali-wali Allah yang paling tinggi kedudukannya. Namun mereka itu dalam keadaan harap dan takut kepada Allah. Berharap supaya bisa masuk surga. Berharap amalannya diterima. Takut atas dosa-dosa mereka. Takut masuk neraka. Itu wali yang paling tinggi. Bukan merasa pasti sudah aman. Sudah pasti masuk surga. Tidak. Itu bertentangan dengan sifat para wali yang paling tinggi. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku wali itu justru menunjukkan dia bukan wali yang hakiki. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau menanyakan para pejuang kemerdekaan kita dahulu, misalkan Pangeran Diponegoro, misalkan, ya kan, dan yang lain-lain yang apa dalam berjuang membela bangsa dan negara itu kan banyak keanehan-keanehan seperti Pangeran Diponegoro memukul meja sampai masuk berapa meter ke dalam itu apa? Gimana menurut pandangan Pak Ustadz apakah dia itu baik? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, berita-berita seperti itu belum tentu benar. Apalagi kita sudah maklumi kisah-kisah seperti itu kalau di negeri kita nggak ada sanad kan? Gak ada sanad yang jelas. Jadi jangan langsung kita percaya. Yang kedua, kalaupun benar, kembali kita timbang dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW? Kalau tidak, maka tidak boleh kita ikuti. Kemudian kita sudah maklumi bersama, para pejuang bangsa kita itu dahulu, itu para ulama dan penuntut ilmu. Orang-orang yang punya semangat Islam yang luar biasa. Pangeran Diponegoro mungkin tidak punya sejarah menuntut ilmu, tapi beliau punya paman, Kiai Mojo itu, 8 tahun belajar di Makkah, 4 tahun di Mesir. Itu ulama. Pamannya atau sepupunya, saya lupa. Yang jelas dia salah satu pasukan inti dari Pangeran Diponegoro. Jadi dia memberi pengaruh besar kepada Pangeran Diponegoro. Begitu pula Imam Bonjol. Guru-gurunya, Haji Miskin dan yang lain, itu bertahun-tahun lamanya belajar di Makkah. Makanya jemaah sekalian, muncullah istilah dari Belanda untuk para pejuang Islam itu sebagai Wahabi.
Karena mereka belajar di Mekah. Di Mekah ketika itu dipengaruhi oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sama dengan di India ketika dijajah Inggris, Inggris pun mengatakan pejuang-pejuang ini adalah Wahabi. Karena mereka setelah pulang haji, semangat jihadnya berkobar. Dan ketika itu di negeri Arab, pengaruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang kuat-kuatnya di awal-awalnya. Jadi dimaklumi kalau para pahlawan kita dahulu merupakan ulama dan penuntut ilmu, atau minimalnya orang-orang yang punya semangat beragama. Ya lihat saja pakaiannya Pangeran Diponegoro. Bayangkan kalau Pangeran Diponegoro muncul sekarang, mungkin dipanggil Kadrun. Imam Bonjol juga. Nah jemaah sekalian, mereka insya Allah termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mungkin Allah berikan karomah. Allah berikan sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka sendiri. Karena Allah yang perjalankan itu dalam diri mereka. Bahkan para ulama juga mengatakan, seorang muslim tapi sesat ahlul bid'ah, mungkin Allah berikan karomah ketika dia sedang berjihad membela Islam. Kan mungkin saja ada ahlul bid'ah masuk di barisan kaum muslimin, dia mesti punya semangat membela Islam. Mungkin saja dia diberikan karomah tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Namun pada asalnya karomah itu Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Tapi mungkin saja orang yang menyimpang saat dia sedang membela agama Allah, Allah pun berikan karomah kepadanya. Ya. Kalau kita mengatakan, wah Pangeran Diponegoro bermain sihir, itu kan prasangka buruk namanya. Ya jangan gitu. Begitu pula itu nanti berdampak buruk di masyarakat. Nanti masyarakat jadinya ikut-ikutan dong. Maka kita katakan, kalau berita itu benar, mudah-mudahan itu termasuk karomah para wali. Ya. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.